Oke, okay, jadi hari ini materinya adalah tentang Generalized Linear Model. Ini materi terakhir sebelum saya cabut. Generalized Linear Model ini sebetulnya adalah ekstensi dari model regresi linear yang selama ini mungkin kalian sudah kenal, gitu ya. Kita akan bahas beberapa hal hari ini. Yang pertama, linear regression itu apa? terus kita masuk apa itu link function, kemudian masuk ke binomial regression. Ini nama lain untuk hal yang harusnya kalian udah tahu nanti ketika saya tunjukin mungkin kalian udah familiar. Terus ke Poisson regression dan terakhir ke negative binomial regression. Ini contoh kasus uh, dimana di mana GLM dipakai untuk prediksi coronavirus disease gitu ya. Uh, perkembangannya seperti apa. Itu. Uh, materi yang diambil di hari ini itu kebanyakan dari okay, materi yang diambil hari ini itu dari statistical rethinking uh, lecture 11 dan 12, nanti kalau buka slide-nya linknya diklik aja pada di YouTube uh, terus tapi beberapa materi yang ditaruh di sana tidak saya sampaikan hari ini karena uh, mungkin jadi terlalu panjang nanti sebentar saya punya waktu sebentar uh, jadi materinya sengaja ada yang dibuang sebagian tapi kalau mau lihat detailnya bisa baca bukunya uh, ada draftnya Uh, yang bisa dibuka uh, lebih bebas, gitu ya. So, uh, kita mulai dari intro to generalized linear model dulu. Uh, intinya gimana caranya kita memakai si linear model yang selama ini kita udah tahu yang interpretasinya cenderung lebih mudah dibandingkan model-model yang lain, gitu ya. Mungkin bersaing lah sama decision trees, tapi At least linear model itu dikenali bukan hanya oleh orang-orang yang backgroundnya data science atau informatik, tapi ini juga dipakai di banyak domain yang lain. Orang-orang gitu ya. dari epidemiologi pakai, dari ekonomi pakai, orang dari uh, fisika juga mengenali linear regression harusnya, orang kimia juga ada yang pakai. Saya ingat banget dulu pas praktikum di ITB ada linear regression yang dilakukan di sana. Gitu. cuman nggak tahu aja dulu namanya itu linear regression. Gitu. Jadi ini banyak sekali dipakai di mana-mana model linear regression ini. Bentuk umumnya adalah y sama dengan alpha plus beta x atau misalnya a plus bx boleh mx plus c kalau kita kenal dulu zaman SMP atau SMA gitu ya. Atau kalau versi neural networknya biasanya w0 plus w1 x1 biasanya gitu. Tapi intinya pada dasarnya, sebetulnya model linear itu, linear regression itu uh, hampir selalu jadi model yang cukup baik untuk digunakan sebagai baseline. Jadi, sebelum nyobain model-model yang lebih canggih, mau pakai neural network, mau pakai gradient boosted machines, gradient boosted trees gitu ya, uh, sebaiknya selalu mulai dari linear regression dulu. Kenapa? Karena uh, fittingnya cepat, Terus, kita bisa interpret modelnya dengan cukup mudah. Kalau ada uh, masalah, bisa kelihatan dengan cukup mudah. Dan uh, kebanyakan kasus, terutama yang sudah levelnya agregat, ya, yang levelnya sederhana, itu bisa diselesaikan dengan fungsi ini, uh, termasuk dengan ekstensinya. Gitu, kalau kita pernah lihat uh, model, misalnya uh, nanti lebih banyak, ya, prediktornya jadi x1, x2, x3, x4, dan seterusnya, uh, itu bisa digunakan. Uh, Nah, The Michael Reff bilang, it's hard to beat it, but it's always wrong. Gitu. Jadi model ini segitu bagusnya sehingga mau bikin model-model canggih-canggih yang lain biasanya susah untuk untuk mengalahkan model linear ini. Gitu. Dan ini terbukti juga di beberapa penelitian yang saya baca gitu. atau ya pengalaman pribadi lah di beberapa hal yang saya coba pakai model linear tuh cukup susah ngalahin yang mau klasifikasi ya pakai logistic regression mau regresi regresi linear gitu paling di sedikit itu sudah cukup bagus di kebanyakan kasus perbaikannya atau improvementnya dengan model yang lain bisa jadi tidak sejauh itu jadi it's hard to beat it. but it's always wrong gitu agak yang kita lihat sebagai linear itu tidak selalu linear gitu sebetulnya gitu. Uh, kalau ba udah baca buku yang saya rekomendasikan waktu itu, How Not To Be Wrong, itu dia bahas gitu, bahwa tidak semua yang terlihat linear sebetulnya linear uh, di jangka panjangnya. Bisa jadi dia kuadratik, bisa jadi dia polinomial, dan seterusnya. Tapi, kalau kita uh, kecilkan horizonnya, gitu ya sudut, uh, apa, jangkauan pandangnya, uh, apa sih istilahnya horizon itu? Uh, oh, saya lupa istilahnya. Ya, itulah. Nah, Apa? Forecast window ya, forecast window-nya ya, forecast window-nya saya mencoba mencari yang lebih sederhana, Mas. <laughs> Cuman ya. eh, intinya, kalau kita persempit eh, jangkauan pandangnya gitu ya, sebetulnya semua terlihat linear. tuh ya. so, intinya yang kita mau lakukan adalah gimana caranya kita menghubungkan si linear model ini ke outcome variable. Jadi, kalau misalnya linear model nanti kita lihat, dia punya kelemahan. Eh, karena tidak semua bisa diprediksi dengan hubungan linear tadi saya bilang tapi dia bisa melihat hubungan dari masing-masing prediktor biasanya begitu kelebihannya dan ketika outcome variabelnya terbatas di nilai tertentu kalau outcome variabelnya linear regression itu kan sebetulnya terdefinisi di nilai real jadi semua nilai yang mungkin itu bisa diprediksi kalau real tapi kadang-kadang kita butuh prediksi probabilistik berarti outcome variabelnya antara 0 sampai 1 saja gitu ya Modelnya bisa dibuat seperti itu, gitu. Nah, model ini sebetulnya tetap salah, nggak Karena nggak selalu benar seperti prediksi kita, but less wrong, gitu. Jadi, seperti yang mungkin saya sudah pernah bilang, kalau kita bicara data science atau statistics, yang kita cari itu sebetulnya less wrong answer, gitu. Bukan jawaban yang paling benar, karena berbeda asumsi, berbeda jangkauan pandangnya, itu jawabannya bisa jadi beda, modelnya bisa jadi berbeda. Gitu. Tapi yang kita mau cari adalah mana yang less wrong, mana yang lebih sedikit salahnya. So, strateginya untuk bikin generalize linear model itu ada tiga. Yang pertama, pick an outcome distribution, jadi pilih distribusinya, maunya apa sih sebetulnya? Ini tergantung sama variabel yang dijadikan outputnya nanti apa. Itu akan ada gambarannya nanti setelah ini. Terus kemudian kita berdasarkan outcome apa distribution itu, kita harus pilih link functionnya, jadi model yang menghubungkan si parameter tadi, model linearnya dengan output yang kita harapkan atau parameter yang kita mau pakai dan terakhir baru di compute posteriornya seperti yang saya sempat singgung di sebelumnya di hari senin kemarin uh, pendekatannya lebih ke Bayesian kalau untuk yang uh, materi hari ini jadi mudah-mudahan udah sempat baca-baca sedikit ya So anyway, uh, posteriornya kalau versi frekuensinya ya tinggal fitting the model aja sih intinya nggak nggak beda kok gitu, ya So linear model, tadi kan saya bilang bahwa kita harus cari distribusinya apa sih untuk outcome variable-nya. Nah, ini disesuaikan dengan yang kita udah udah sempat singgung beberapa kali gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya dia distances atau durations, jadi uh, waktu berapa lama sampai eh anu, corona berakhir misalnya atau waktunya berapa lama sampai uh, bis berikutnya datang atau jaraknya berapa jauh gitu yang harus ditempuh yang akan ditempuh oleh hotel ops misalnya itu kita bisa modelkan dengan eksponensial atau gamma distribution gitu ya uh, survival event history juga bisa kayak gitu uh, kalau ingat materinya data itu hubungannya kan dengan survival analysis nah itu bisa juga pakai eksponensial atau pakai gamma distribution uh, kemudian kalau counts datanya pencacahan maka yang kita pakai adalah poisson ya seperti yang udah sering disebut kita pakai poisson distribution kalau memang dia uh, ada n number of trials terus ada probability of success-nya berapa maka kita pakai binomial distribution kita juga bisa pakai multinomial kalau kasusnya di extend jadi bukan cuman uh, berhasil atau gagal tapi ada beberapa jenis output gitu ya ada multiple categories of output, gitu ya Uh, itu pakai multinomial, kemudian bisa pakai geometrik kalau mau melihat ada berapa kali gagal sampai sukses yang pertama. Jadi kalau dilihat nanti sebetulnya geometrik dan gamma distribution atau geometrik dan ya yeah, ya yeah, gamma dan eksponensial sebetulnya mirip gitu, cuman geometrik itu pakai diskretnya. gitu. Ya yeah. uh, kemudian ada lagi tentang monsters. Uh, ini istilahnya Richard McElrath untuk bilang bahwa uh, ada yang uh, sifatnya ranks atau order categories. Jadi kita bisa bikin model linear itu untuk prediksi Likert scale. Gitu. Jadi ini lebih bagus daripada kita pakai linear regression biasa. Kenapa? Karena di Likert scale yang dibutuhkan uh, untuk prediksi satu, eh salah, yang yang dibutuhkan untuk naikin nilai dari satu ke dua sama dari nilai misalnya tujuh 7 ke 8 itu berbeda. Ya, jadi dari bintang satu mau dinaikin ke bintang 3, sama mau di, dari bintang 3 mau dinaikin ke bintang 4, itu atau bintang 3 ke bintang 5, itu sebetulnya beda gitu. Kalau kita lihat kan selisihnya cuma dua dua ya satu ke tiga dan tiga ke lima. Gitu. Padahal uh, yang dibutuhkan jauh berbeda. Satu itu mungkin servisnya sangat jelek, sangat busuk misalnya. Tiga itu ya udah oke okay, standar-standar aja. Nah tiga ke lima itu butuh sesuatu yang lebih itu uh, beyond the ordinary. Gitu. Jadi going the extra miles untuk memberikan service yang sangat baik, kemudian memberikan fasilitas yang sangat baik, kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun bisa diurutkan, tapi mereka tidak serta merta bisa eh, sama gitu ya ukurannya antara satu sampai tiga atau tiga sampai lima dan Likert scale. Jadi itu yang membuat dia lebih sulit. dan mixtures, mixtures itu gabungan gitu ya. Jadi misalnya beta binomial distribution gamma Poisson ini yang akan kita pakai nanti si gamma Poisson ini dan zero-inflated processes, jadi yang uh, dibatasin di uh, nol semua nilainya. Uh, so anyway, yang hari ini kita bahas nggak semuanya, yang kita bahas dari binomial ke poisson, uh, dari poisson nanti baru ke gamma poisson atau isi negative binomial distribution itu. Uh, kenapa eh, diikutin aja dulu ya. So anyway, uh, kalau kita kembali ke generalized linear model atau kita berangkat dari linear regression dulu ya, regresi linear yang paling sederhana dulu. Dan nah, di regresi linear bentuknya sebetulnya adalah seperti yang di atas ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya yang yang ini kan bentuk umum yang kita udah tahu tadi ya, yang sebelah sini. YI sama dengan alpha plus beta XI. Gitu. Ditambah dengan epsilon. gitu. Jadi eh, kalau kita lihat sebetulnya model itu kan tidak pernah titik-titiknya kalau kita gambar ini plotnya gitu ya titik-titiknya kan tidak pernah berada di garisnya tidak pernah semuanya bisa berada di garisnya pasti ada random errornya ini si epsilon ini term epsilonnya nah biasanya term epsilon itu dimodelkan untuk mengikuti distribusi normal dengan mu-nya 0 dan variansinya sigma square. jadi karena ada linearitas dari distribusi gaussian jadi kalau kita asumsikan gampangnya gini lah Kan distribusi Gaussian itu sebetulnya kalau mau dari nilai yang berapa, misalnya tinggi badan, terus kita mau bikin jadi standar normal distribution, apa yang dilakukan semua digeser ke 0, dikurangin dengan rata-ratanya. Ya sama, kalau kita mau mengubah rata-ratanya nanti dengan epsilon, jadi si distribusi yang epsilon ini nanti akan menangkap alpha plus beta xi-nya sebagai nilai rata-ratanya. Atau kalau kita mau lihat secara umum nanti bentuknya akan menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi yang tadinya Yi sama dengan a plus beta xi plus epsilon dan epsilon terdistribusi normal, Yi nya nanti akan terdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah mu i, mu i nya term yang di tengah tadi, alpha plus beta xi, gitu ya. Dan variansinya sigma Square. itu sesuatu yang kita bisa tentukan aja, variansinya berapa. Uh, ini masih linear regression sebetulnya belum jauh-jauh kemana-mana ini your usual linear model. Nah, tapi kita berangkat dari sana untuk masuk ke binomial regression dan logit link. Jadi kita mau coba lihat sebetulnya kan kita punya tadi ya kalau ada yi, kemudian ada uh, mu i-nya, gitu ya, mu i-nya itu masuk sebagai nilai rata-rata dari distribusi normalnya. Kemudian ada Alpha plus beta XI-nya ini adalah linear model yang kita kenali tadi. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita mau memodelkan uh, di distribusi binomial, jadi yi nya mengikuti distribusi binomial, dengan NI-nya biasanya kita udah tahu, jadi totalnya berapa. Cuman kita, yang kita nggak tahu adalah sukses ratenya itu berapa sih sebetulnya gitu. Uh, peluang berhasilnya berapa sih, PI-nya berapa gitu. Kita mau memodelkan si PI mengikuti alpha plus beta XI. Jadi, kalau biasanya kita cuma assign oh satu nilai aja lah gitu. Nah, PI-nya sekian gitu. Sekarang kita bisa tahu apa sih yang menyebabkan peluang suksesnya gitu. Ya, jadi itu extension dari apa yang kita selama ini tahu. Kalau biasanya kita cuma modelkan ya udah X follows binomial distribution gitu misalnya terus N dan P gitu misalnya. Terus P-nya kayak kita set berapa terserah mau 0,5, mau 0,2, mau 0,3. Berapapun itu kita bisa set sendiri, tapi kan ya udah berhenti sampai situ gitu. Baru tebak-tebakan kita saja sementara uh, atau ya paling banter kita pakai minnya saja gitu misalnya. Tapi sebetulnya kita bisa mengubah pi itu atau nilai probabilitasnya kita bisa cek sebetulnya apa sih yang paling mempengaruhi kalau kita naikin, uh, saya misalnya kita mau prediksi uh, okupansi gitu ya. Jadi dari sekian banyak allotment-nya, berapa okupansi itu di pengaruhi oleh apa sih? Nah, kita bisa lihat oh harganya mungkin dimasukin. Jadi si term xi -nya nanti itu adalah uh, harganya berapa. Mungkin nanti ada lagi uh, X berikutnya gitu atau uh, ya XJ gitu misalnya. Ini menggambarkan lokasinya di mana. Kemudian nanti ada XK lagi uh, menggambarkan um, apa ya? hari apa gitu misalnya. Dan seterusnya gitu. Jadi Uh, probability of suksesnya dipengaruhi oleh banyak hal nanti gitu, nggak hanya satu nilai saja gitu. Oh, dia peluang suksesnya ya udah cuma sekian gitu. Tapi kita bisa masukin dampak dari berbagai macam hal nanti. So itu. Tapi yang yang perlu diperhatikan adalah kita tuh belum menentukan hubungannya apa sih gitu. Ya, apa hubungannya antara pi dengan alpha plus beta xi ini? gitu. Jadi kita tahu kita mau bikin model linear di sebelah sini, alpha plus beta x nya tapi kita nggak tahu hubungannya apa. Nah, yang kita lakukan sebetulnya adalah nanti kita mau memodelkan yang tadinya linear, jadi terdefinisi dari real, semua nilai realnya, menjadi dibatasi antara 0 sampai 1 saja. Menggunakan yang disebut sebagai link function. Jadi ada fungsi yang bisa memetakan dari alpha plus beta x. Kalau kita inverse, nanti kita dapat nilai yang aslinya. gitu. Ada yang familiar dengan bentuk ini? atau, yes. itu. sebetulnya kita mau mencoba memodelkan PI itu sebagai FPI adalah alpha plus beta XI. Jadi kan kita nggak tahu nih ceritanya fungsinya apa, tapi intinya PI nanti akan menjadi F inverse dari alfa plus beta xi gitu kan ya karena kita tahu kalau misalnya kita pi nya kita assign dengan fungsi sesuatu maka nilai pi nya adalah inverse dari fungsi tersebut gitu ya kalau dilihat bentuknya betul itu sigmoid dan nanti hubungannya adalah fungsi yang diterapkan ke sini sebetulnya adalah fungsi logit namanya ya jadi fungsi logit ini di bawah nih, logit pi itu adalah alpha plus beta xi. Atau kalau kita mau kembalikan dari alpha plus beta xi menjadi pi itu adalah sigmoid. Jadi logit itu adalah inverse sigmoid atau lebih tepatnya sigmoid itu adalah inverse logit function. Jadi yang kalau dilihat tadi ini x-nya, kemudian sumbu y-nya untuk yang log odds gitu ya. Jadi log odds itu linear. dia bisa dari minus tak hingga sampai tak hingga. Gitu tapi ketika kita squash nanti menggunakan uh, fungsi sigmoidnya, dia akan menjadi antara 0 sampai 1. Uh, perhatikan bahwa semakin besar nilainya, sebetulnya dia cuma mengubah di bagian ujungnya saja. gitu. Setelah melewati angka 4, di sini kan 4 ya, setelah dia melewati angka 4, dia bergeraknya asimtotik. Jadi ini nggak langsung, nggak nyentuh satu. Ya, kalau dilihat garis satunya kan di sini. Ini masih beda sedikit gitu ya, di ujung-ujung sini. Nah, mau 5, 6, 7, dan seterusnya, itu cuman membuat dia lebih yakin saja, gitu. tapi tidak akan berbeda jauh. Mungkin misalnya dari 99 diubah menjadi 99,99 ,99%. Jadi nggak nggak mau jauh. Sama halnya dengan yang di bawah gitu. Kalau ini minus 4, minus 5, minus 6, ya tinggal mengubah dari 0,0001 ke 0,0000001 gitu. Ya. Intinya nolnya jadi lebih banyak. Ya, yeah. so uh, kalau kita lihat sebetulnya adalah uh, ini logit logit itu apa sih logit itu adalah log odds ya logaritmik dari oddsnya odds itu apa odds itu probability sukses dibagi dengan probability dari failnya berapa jadi satu minus pi kalau dilihat yang di bawah ini ini kan probability oh, uh, failurenya berapa ya probability gagalnya berapa jadi komplementnya gitu jadi probability berhasil per probability gagalnya berapa kemudian di log itu adalah logit Nah, kalau kita inverse ini yang kita dapat adalah sigmoid function, betul yang yang sudah uh, kalian familiar selama ini. So, itu alasannya kita kenapa kita pakai fungsi logit gitu. Karena kita mau nilainya probabilistic discourse antara 0 sampai 1 dan ternyata dalam logit hubungannya bisa terlihat linear. jadi inverse of logistic function is the logistic function. So, uh, nah yang perlu diperhatikan adalah dalam generalized linear models Interpretasinya jadi lebih susah. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat di modelnya tadi, kan ini jadi logit pi itu adalah alpha plus beta xi, gitu kan? Nah, kalau kita apa yang harus dilakukan? Ini kan sebetulnya kita perlu eksponenkan ini atau dengan fungsi sigmoid tadi. Jadi pi-nya itu nanti adalah eksponen dari alpha plus beta xi dibagi dengan satu plus eksponen alpha plus beta xi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus kenapa jadi sulit? Masalahnya di mana? Oh, by the way, ini adalah bentuk lain aja ya dari dari sigmoid. Sama dengan yang kalian sudah familiar. Kalau sama ini mungkin familiarnya bentuk sigmoid adalah satu per satu plus eh satu plus E pangkat minus x. Kalau ini disamakan, sebetulnya ini satu per satu plus satu per e pangkat x gitu ya. Kalau disamakan penyebutnya ini jadi satu e x e, e pangkat x itu sorry. Ini e pangkat x plus satu per e pangkat x atau nanti dibalik jadi e pangkat x per e pangkat x plus satu sama ya. Yang ini dan yang ini sama. Cuman x-nya diganti alpha plus beta x i. So anyway, kenapa jadi susah? Karena yang kita punya sekarang termnya adalah eksponen dari alfa plus beta xi. Atau kalau mau dilihat dalam bentuk ininya, jadi alfa plus beta xi. Kalau eksponen ada tambah apa yang harus dilakukan ini mecahnya gimana sih? Jadi ini kan sebetulnya e eksponen alfa eksponen beta xi. Jadi hubungannya sebetulnya dikalikan nanti sehingga tidak bisa dilihat terpisah satu-satu ada interaksi yang terjadi di sana gitu ya everything interacts kalau kita punya nanti ada yang lain misalnya ada gamma terus ini ada variabel y gitu misalnya yi maka ya hubungannya jadi eksponen 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 gitu, ini dikalikan semuanya jadi uh, dia tidak tidak bisa dipisah seperti kita set yang satu diam gitu. kalau misalnya yang satu ber tidak berubah maka yang eh, dan yang lain berubah maka hasilnya sekian nggak bisa kayak gitu Interpretasinya jadi jauh lebih susah daripada model linear sederhana gitu ya. Kemudian link-nya meter, jadi kita harus pilih fungsi link functionnya apa. Alternatifnya sebetulnya ada yang namanya probit juga, kalau kalian mau lihat atau log function, tapi itu jaranglah digunakan. Orang-orang ekonomis ada yang pakai, tapi untuk untuk sekarang lupakan saja itu dulu, nggak nggak penting-penting amat kok kalian bisa survive dengan logit function ini. So anyway, nah tadi tentang everything interacts, maksudnya apa sih? Gitu? Uh, ini yang tadi saya jelasin di linear regression kita cuma punya, oops, sorry, kita cuma punya uh, mu sama dengan alpha plus beta x. Di logistic regression itu hubungannya adalah eksponensial gitu. Jadi nanti dikalikan gitu, satu koefisien dengan koefisien yang lain dikalikan. Gitu. Jadi dan semuanya semuanya dikalikan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. So Uh, dampaknya apa? Dampaknya adalah ini. You cannot die twice. Interpretasinya adalah you cannot die twice. Contohnya maksudnya apa sih? Ada ada floor dan ceiling effects. Misalnya begini. Misalnya salamander gitu ya. Ada ada uh, toke lah atau kadal lah. Apapun yang kalian kenal bahasanya. Si toke ini uh, kalau misalnya kan kita mau lihat probability uh, antara 0 sampai 1, gitu ya. Anggaplah yang kita mau prediksi adalah probability survival dari si toke atau si kadal ini. Kalau misalnya si toke ini uh, kapan dia akan mati? Ada faktor tertentu membuat dia mati atau faktor tertentu membuat uh, dia peluangnya lebih hidup gitu misalnya main dong. Uh, ya itu bisa nanti akan berinteraksi satu sama yang lainnya. Misalnya kalau di sini kasusnya adalah temperatur. Ketika temperaturnya tinggi sekali atau temperaturnya rendah sekali uh, itu akan berdampak pada uh, ya dia mati. Dan kalau misalnya dia uh, apa? Temperatur, oh sorry, tokek yang belum dikasih tahu. Tokek itu hewan berdarah dingin, jadi dia mengikuti suhu sekelilingnya. Kalau manusia suhunya nol masih bisa hidup karena kita punya uh, regulator untuk suhu tubuh kita sendiri. Tapi kalau kayak tokek, ketika ya terlalu rendah suhunya, ya mati dia gitu, karena dia nggak bisa uh, meregulasi suhu tubuhnya. So anyway, nah, ketika suhunya udah rendah sekali, mau makanannya sebanyak apapun yang dia punya ya nggak tahu nggak nggak akan menyelamatkan dia gitu dia akan mati karena suhunya gitu. You cannot die twice. Gitu. Jadi kalau misalnya suhunya rendah terus nanti makanannya nggak ada, ya kan matinya tetap sekali gitu nggak dua kali mati nggak ada makanan mati karena suhunya dingin yang nggak gitu, gitu. Salah satu efeknya akan uh, outnumber efek yang lain sehingga kayak dia tadi makanya berinteraksi efeknya akan berinteraksi sehingga you cannot die twice gitu. matinya ya pasti sekali aja itu penyebab yang paling pentingnya nanti cuma akan salah satu aja. Sementara kalau kita lihat di linear regression karena karena bentuk linear regression itu biasakan y sama dengan tadi ya, alpha plus beta x plus misalnya gamma y gitu ya. Ketika x-nya besar sekali itu x-nya kecil sekali itu bisa dinormalkan efeknya ketika ada y-nya. Dan bisa jadi ini cancel out. Tapi kalau di binomial nggak bisa gitu karena semuanya dikalikan gitu. jadi salah satunya aja menyebabkan nol maka yang lain akan hilang semua jadi kalau kita lihat tadi ini ada e alpha terus kemudian ada e beta x kemudian ada e gamma y ketika term yang ini berubah menjadi nol maka ya ini enggak ngaruh sebelah sini nggak ngaruh semua mau berapa pun nilainya ya pasti nol nilainya so itu maksudnya you cannot die twice ya yeah. sampai sini ada yang mau ditanya enggak Ada masih tersambung kan semua, ya? Oke, okay. so uh, kalau saya lanjut, ini adalah hubungannya dari log odds dengan probability. Nah, karena kita tadi mainnya di log it scale, gitu ya, atau di log odds scale, kita perlu kira-kira interpretasi sederhananya, lah. Gitu, kayak misalnya kita tahu satu sigma itu berapa sih, dua sigma itu berapa sih, tiga sigma itu berapa, berapa sih, gitu ya satu sigma itu sekitar 67 persen kalau nggak salah ya, dua sigma sekitar uh, 95 persen, tiga sigma sekitar 9 persen something. Gitu ya. Nah kalau di log odds, hubungannya dengan probability, log odds 1 itu sekitar uh, 73 persen, ya atau 3 per 4 lah gitu ya gampangnya, log odds 1 sekitar 3 per 4 kemungkinannya terjadi, log odds 3 itu 95 kemungkinannya terjadi, dan kalau misalnya dia 4 Uh, log odds-nya itu udah hampir 100%. Gitu. Jadi, hampir pasti terjadi. Lima itu, lebih hampir pasti lagi terjadi. Enam gitu. itu lebih hampir pasti lagi terjadi. Dan seterusnya. Gitu. Jadi, kalau udah nilai log odds-nya empat ke atas, gitu, itu sebetulnya uh, perubahannya jadi sangat kecil. Gitu. Jadi, tidak signifikan sebetulnya. Sementara, uh, sebaliknya, kalau misalnya log odds-nya minus satu, itu artinya sekitar 20, ya 25%, gitu ya atau uh, seperempatnya. Dan kalau misalnya minus 4 itu tidak mungkin terjadi. Gitu. Hampir tidak mungkin terjadi. Lebih kecil lagi dari minus 4 itu lebih tidak mungkin lagi itu terjadi. Gitu ya, itu, itu idenya untuk interpretasi log odds dengan probability. Jadi kalau ada orang datang ke kalian, eh, log odds-nya 3, gitu, ya, itu 95 persen lah mungkin Ya, ya itu diulang-ulang aja sampai kalian ke bawah mimpi, kalau bisa log odds 3, 95 persen, log odds 1, 75 persen, dan seterusnya. Gitu ya. Uh, intinya biar me, biar cepat aja uh, kebayangnya gitu ya nanti mengkonversi dari log ke probability. So anyway, nah uh, kemudian yang perlu kita ketahui adalah ada relatif, ada absolute effects. Jadi kalau kita mengukur parameternya, sebetulnya yang kita mau lihat itu adalah relatif efeknya seberapa besar. Gitu ya. Jadi oh kalau kita uh, bahasanya mungkin gini ya kalau kalau kita rajin cuci tangan, maka itu akan menurunkan pemaparan terhadap coronavirus sekian persen. Ya, tapi percuma kita rajin cuci tangan kalau ternyata kita uh, tinggalnya serumah sama orang yang kena coronavirus gitu. Jadi dan kita tinggalnya satu tempat tidur gitu misalnya sama orang yang kena coronavirus yang enggak ada nggak ada ngaruhnya gitu. Si cuci tangan itu karena kan kita berdekatan sekali dan sangat mungkin tertular tertular, tertular oleh droplet si yang sakit. Jadi itu maksudnya relatif effect. Nah, kalau absolute effect adalah uh, kita melihat uh, prediksinya hasil akhirnya sebetulnya dampaknya beda berapa jauh. Nah Kadang-kadang uh, media menggunakan relatif effects uh, supaya bisa dipublik uh, supaya bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Atau uh, intinya exaggerate uh, importance dari prediktornya apa. Gitu. Sebagai contoh misalnya di risk communication gitu ya. Uh, satu dari seribu wanita itu uh, terkena blood clots, gitu. jadi ada penyumbatan dari uh, pembuluh darahnya. Gitu. Nah, tiga dari seribu orang yang dalam birth control itu develop blood clots. Kalau kita cuma lihat dari relatif efeknya, relatifnya dari satu jadi naik ke tiga, ya berarti ada 200% peningkatan dari blood clots hanya dengan menambahkan birth control. Gitu. Jadi orang-orang yang birth control itu malah lebih lebih berbahaya, gitu kan? Kalau kayak gini kan jadi santapan media banget tuh. Wah, berbahaya pakai birth control. Sebaiknya kalian jangan pakai gitu ya. udah beranak aja sebanyak-banyaknya gitu. Padahal kalau mau dilihat absolute effect-nya, sebenarnya kehamilan itu lebih besar peluangnya untuk develop blood clots bahkan sampai kematian dibandingkan birth control. Jadi idenya seperti itu. Nah, kalau dan kalau kita lihat absolute effect-nya probability-nya cuma naik yang tadinya dari 1 per 1000 jadi 3 per 1000 atau perubahan secara probability-nya itu cuma 0,2 persen secara keseluruhan. Jadi kalau kita bilang bahwa oh, birth control itu berbahaya, ya enggak. Gitu. Karena pada dasarnya birth control itu sangat jarang terjadi. Jadi masalahnya bukan di birth control-nya, tapi uh, ya walaupun dia meningkatkan risiko, tapi ya, in absolute terms sebetulnya enggak sepengaruh itu ya enggak ya, tiba-tiba naiknya drastis jadi ratusan, gitu. so uh, itu tentang binomial regression dan bagaimana menginterpretasi uh, parameternya kira-kira, ada yang mau ditanya enggak sampai sini? ada yang kurang jelas? enggak ada? saya lanjut ya oh iya, ini apa ini? the chat. Tadi UI min mean, kenapa bisa pakai ax mu oh mu i nya kenapa bisa ax plus b itu yang uh, kita asumsikan hubungannya yang kalau kita kembali ke mana ya ini ya yang yang ini ya yang linear regression nya ya kalau di linear, di linear regression nya kenapa bisa seperti ini ini uh, tadi seperti saya bilang misalnya kita punya distribusi saya misalnya kita punya distribusi Gaussian. Kita punya distribusi Gaussian begini gitu misalnya ya rata-ratanya di nol terus ininya saya misalnya sigma square gitu. Kita punya variansisnya sigma square. Jadi n kemudian ini sigma square. Nah yang, kalau kita misalnya mau mengubah mengubah rata-ratanya apa yang kita lakukan ya tambahin aja gitu. Misalnya kita mau untuk ukur tinggi badan berarti ini Uh, semua nilainya kan tinggal ditambahin untuk setiap xi for all xi uh, nanti kita ubah menjadi xi plus misalnya rata-ratanya adalah 165 ya udah tinggal ditambahin aja maka rata-ratanya rata-rata yang barunya nanti mu mu yang barunya itu adalah 165 dengan menambahkan semuanya 165 jadi kalau misalnya tadi kita punya uh, alpha plus beta x plus epsilon yang epsilonnya itu terdistribusi normal 0 sampai dan sigma squared variansnya maka ini term ini akan masuk ke sini itu dia akan menggantikan nilai nolnya udah itu aja gitu sebetulnya jadi mu mu nya yang ini, ini kan mu nih sebenarnya ini kan mu mu nya akan menjadi alpha plus uh, beta x gitu uh, sudah terbayang-bayang. Oh, logit itu uh, base-nya 10 atau e. Uh, pada dasarnya, kalau kita bicara logaritmik di uh, science world, seringnya orang pakai e sih basisnya, lebih sering daripada 10 atau 2. Biasanya basisnya e, in natural number. Karena kan uh, kalau dilihat juga sebenarnya di sini, yang pas kita melihat hubungannya, pas kita melihat hubungan ke sini, kan sebenarnya di eksponen lagi. Gitu. Jadi E pangkat something. So, hubungan logitnya adalah dengan eksponen. Jadi basisnya adalah natural number atau si E tadi. Gitu ya? Ada pertanyaan lagi? yang kurang jelas enggak lanjut ya. so berikutnya kita ke poisson regression. sebelum uh, kita bahas poisson regressionnya sedikit uh, ulasan tentang poisson distribution. jadi poisson distribution dipakai untuk counts yang tidak punya upper limit. kalau di binomial itu kan ada n nya, batasannya sampai n nilai paling besarnya. supportnya hanya dari 0 sampai n. kalau di poisson supportnya dari 0 sampai tak hingga gitu, dan uh, discrete. Gitu ya. jadi dia nggak punya upper limitnya. Dan Poisson distribution itu punya constant expected value, yaitu si lambdanya sendiri, parameter dari Poisson distribution-nya. Kemudian dia hanya punya satu parameter, si lambda ini. Lambda ini adalah events per unit time atau distance, jadi uh, berapa jumlah choco chip dalam satu cookie misalnya. Atau berapa uh, produksi barang dari suatu pabrik itu bisa didistribusikan sebagai Poisson. Uh, atau misalnya uh, berapa ride yang bisa diambil oleh seorang pengemudi uh, Ojek online dalam seminggu gitu misalnya, itu dijelaskan dengan si parameter lambdanya ini. Nah, lambdanya ini menggambarkan expected value nya atau rata-ratanya berapa. Ya jadi kalau dibilang oh uh, driver ini selalu dapat say uh, 40 order dalam seminggu misalnya, ya itu bisa dengan puasong. Gitu. Atau misalnya uh, properti ini atau hotel ini dapat sekian room nights atau uh, say 4 room nights gitu dalam sehari misalnya itu expected value-nya gitu dan itu juga menjadi variansinya jadi variansinya empat gitu nah di Poisson karena parameternya cuma satu enggak itu sebenarnya tapi dia hubungannya parameternya satu expected value-nya dan variansinya sama sama-sama lambda gitu ya jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur kalau emang uh, ada perbedaan dari keluaran yang diri nggak akan jauh-jauh dari expected value-nya saja nilainya nah kalau di Poisson regression yang sebetulnya kita lakukan adalah menghubungkan jadi link functionnya sebetulnya hanya log saja. Jadi lebih sederhana. gitu dia hanya hanya perlu si log ini saja. Log dari lambda itu adalah alpha plus beta log dari xi. Jadi sebetulnya hubungannya biasanya ini ini bisa log sih. Jadi biasanya hubungannya adalah kalau kita bilang ini lambda ini adalah eksponen dari alpha plus beta ini log dari xi, log dari xi gitu ya. Kalau misalnya itu kan kalau di eksponen dua-duanya ya. Nah, kalau ini dipisah, ini eksponen dari alfa, ini eksponen dari beta log xi bagian ininya. Itu kan bisa dibuang. Nanti kalau beta log something xi berarti ini x-nya di bawah gitu. Jadi e alfa e beta dikali dengan xi Gitu ya, e, e pangkat, E log uh, Z gitu ya, itu adalah Z aja. itu kan? Uh, so itu, jadi hubungannya sebetulnya nanti eksponensial gitu, antara si ini ke sini itu nanti hubungannya eksponensial, karena kita udah ambil uh, logaritmik di depannya. So, ini yang menyebabkan kenapa nanti kita bisa juga predik coronavirus. virus kalau kalian dengar di berita atau scrolling scrolling twitter kebanyakan mungkin kalian akan menemukan bahwa si coronavirus virus itu sebetulnya growth rate-nya eksponensial biasanya jadi kita pakai ini alpha plus beta log xi tapi lemahnya adalah dia tidak bisa diatur variansinya gitu semua ya, ya dianggap sama aja gitu. jadi Uh, karena cuma punya satu parameter, lambda saja gitu. Itu tuh menyebabkan nanti tebakannya enggak sebagus itu ternyata. So anyway, uh, posong regression bisa dipakai di mana sih? Salah satu contohnya yang bisa kita pakai sebetulnya adalah di uh, optimal pricing, Bayesian optimal pricing. Ini sempat saya singgung juga di showcase waktu itu tentang Bayesian optimal pricing. Uh, tapi intinya, ini bisa diklik nanti linknya, tapi intinya yang kita mau cari adalah uh, membuat modelnya supaya bisa memodelkan room nights-nya berapa berdasarkan harganya berapa gitu ya. Jadi sumbu Y-nya adalah berapa room nights yang kita dapatkan, sumbu X-nya adalah berapa harganya, berapa ARR-nya, jadi average room rate-nya berapa. Nah, let's take it to the next level. Kita bikin sedikit lebih susah dengan mengenalkan hierarchical model. Dia jadi hierarchical model intinya adalah gimana kalau satu parameter. Jadi parameter misalnya tadi kita punya alfa atau betanya gitu ya. Misalnya si betanya ini, betanya ini untuk setiap properti itu beda-beda betanya misalnya. Jadi kita punya kan slope-nya bisa beda-beda ya. Jadi gampangnya gini. kalau kita punya satu properti mungkin dia orang-orangnya lebih pelit orang-orang di sekitar situ yang nginep di situ tuh lebih pelit dalam artian mau harganya berubah cuma dua puluh ribu dia nggak mau beli lagi gitu misalnya naik dua puluh ribu doang dia nggak mau beli lagi misalnya tapi ada orang-orang yang uh, mungkin di sekitarnya lebih lebih ya udahlah nggak apa-apa gitu mungkin lebih kaya misalnya gitu anggaplah misalnya dia lebih kaya jadi mau harganya naik lima puluh ribu juga dia masih tetap beli gitu nah itu sebetulnya bahasa uh, lebih gampangnya untuk istilah elasticity of demand gitu. jadi Orang-orang uh, yang tidak terpengaruh oleh harganya itu yang disebut uh, inelastik, dan orang-orang yang terpengaruh oleh harganya itu yang disebut uh, elastic demand. Jadi, dia berubah-ubah terus dengan cukup mudah ketika uh, harganya berubah banyak, atau harganya berubah sedikit, permintaannya berubah banyak. Uh, ya, yeah, so nah, betanya tadi itu kan untuk beda daerah, bisa jadi beda ya, ada daerah yang lebih kaya mungkin orangnya ada daerah yang mungkin nggak nggak ya penghasilannya pas-pasan lagi gitu misalnya, tapi mereka pengen liburan, saya misalnya begitu. Nah tapi kita bisa mengasumsikan bahwa sebetulnya meskipun mereka berbeda, harusnya ada ada satu uh, variabel lagi. Jadi si nilainya itu, parameternya itu dijelaskan oleh satu distribusi tertentu lagi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya hierarchical modelnya kurang lebih seperti ini gambarannya. So, kalau tadi kita cuma punya alpha prop i ini ini, ini kita bikin per properti ya jadi kalau tadi cuma alpha alpha plus beta x saja alpha plus beta x, i saja sekarang kita punya alpha untuk setiap properti kita punya betanya untuk setiap properti ya nah beta w x w ini sebetulnya adalah weekend atau weekdays udah itu aja gitu ini, ini abaikan saja dulu untuk sekarang yang perlu dilihat adalah kita punya intercept yang berbeda untuk setiap Uh, property dan kita punya slope yang berbeda untuk setiap property gitu. Jadi ini slope-nya yang berbeda. Ini yang dijelaskan adalah intercept-nya gitu atau bias-nya gitu ya istilahnya. Uh, jadi kita nggak bikin satu model yang menjelaskan semuanya, gitu, tapi modelnya jadi ada beberapa. Gitu. Cara nangkepnya kurang lebih gitulah. Jadi gitu, ya. ada ada model. Kalau misalnya kita punya garis, gitu ya, kan biasanya kita cuman fit satu nilai doang gitu, y sama dengan alpha plus bx gitu. Jadi misalnya begini garisnya, atau kalau di turun ya, misalnya begini garisnya gitu. Ini kan berarti selisih ininya itu adalah alfanya, terus kemiringannya ini berapa itu adalah betanya gitu kan. Nah tapi kan nggak semua properti garisnya sama seperti ini turunnya, gitu. mungkin ada yang begini bentuknya, ada yang tadi yang lebih inelastik, gitu ya, mau harganya berapapun dia ya tetap segitu yang beli. Gitu. Mungkin ada yang lebih elastik ini ini tadi air ini ini AR, ini adalah room nights nya misalnya ya, ada yang lebih elastik jadi harganya naik dikit langsung turun room nights nya gitu nah untuk menangkap perbedaan ini di setiap properti maka kita menganggap bahwa alpha properti itu terdistribusi ya adalah random variable juga yang terdistribusi normal dengan parameter data dan eta. Nah, sebetulnya ini bisa dianggap satu nilai saja, tapi yang tadi dibilang sebagai hierarchical-nya adalah bahkan parameternya ini juga terdistribusi lagi sesuatu yaitu normal distribution Kalau di sini asumsinya gitu ya. Itanya misalnya adalah half Cauchy. Kenapa half Cauchy dipakai? Boleh half normal, boleh apapun itu tapi intinya enggak, enggak, enggak sembarangan sih. Tapi intinya sigma squared dalam kalau kita punya para distribusi normal dengan parameter mu dan sigma squared, sigma squared itu harus lebih besar sama dengan nol salah. Ya lebih besar dari nol kan? gitu atau ya lebih besar sama sama dengan nol lagi gitu. jadi harus dibatasin gitu karena nilai ini tuh boleh negatif gitu. sin maksudnya nggak boleh negatif jadi si etanya di sini kita asumsikan sebagai half cos itu intinya bentuk half cos itu ya kurang lebih kayak gini lah itu ini ini efeknya ini efeknya gitu idenya seperti itu dia gitu ya. jadi Uh, kalau dilihat di sebelumnya mungkin parameternya lebih sederhana jadi alfanya terdistribusi satu nilai betanya terdistribusi satu nilai maka di sini sebetulnya bahkan parameternya dari alfa ini itu terdistribusi lagi oleh satu nilai yang lain. Nah yang dihasilkan adalah yang seperti ini gitu. Jadi kalau model on a property with many data points kita akan dapat garisnya seperti ini. Yang orange adalah untuk yang weekends, biru adalah untuk yang weekdays gitu ya. Jadi kalau kita lihat titik-titiknya ini data aslinya, kita bisa lihat elasticity-nya. Jadi setelah nilai tertentu maka rumnails-nya makin mendekati 0. Gitu dan di daerah yang datanya lebih sedikit, dia lebih uncertain gitu. Dia nggak yakin. Gitu. Bisa jadi 8 rumnails-nya, bisa jadi 4 rumnails-nya atau 3 gitu rumnails-nya. Dia nggak yakin. Gitu. Tapi ya kira-kira rata-ratanya sekitar 5 lah dia dapat rumah kalau harganya 200 ribu misalnya gitu. Ya, tapi kalau kalau dia yakin ini banyak nih data setnya, maka uh, variansinya akan mengecil. Beli kita terhadap rumah yang didapatkan dengan harga sekian itu uh, jadi mengecil itu modalnya. Ya, uh, nah terus uh, sebetulnya kalau menghasilkan begini doang gitu ya, untuk data yang cukup banyak seperti ini, menghasilkan kurva yang sama, kita bisa pakai pendekatan frekuensis dengan gampang gitu. Pendekatan frekuensi, ya udah uh, apply aja pakai stats model gitu ya, kalau kalian pakai uh, Jupyter Notebook atau pakai R lah gitu misalnya. Itu tinggal masukin fungsi GLM biasa aja gitu. Jadi kalau kalau di R atau di stats model ini tinggal GLM terus misalnya ini adalah runites terdistribusi uh, eh, eh room itu ditentukan oleh Uh, misalnya ini satu intercept-nya ditambah dengan ARR-nya. Udah gini aja gitu definisikannya. Modelnya didefinisikan seperti ini, maka kita langsung dapat yang kayak gini. Nanti tinggal tinggal di set bagian parameter family-nya ini sebagai kosong. Sudah, kita akan dapat grafik seperti ini. Enggak seribet itu dan hasil perhitungannya sangat cepat. Jadi nggak nggak perlu lama kalau pakai Bayesian dia perlu sampling tapi kalau dalam stats model atau yang frequentist modelnya itu cepet banget gitu ngerjain ini nggak nggak ribet. Yang yang biasa kalian lakukan mungkin juga seperti itu. Oh by the way kalau kalian pakai Scikit learn di uh, Python gitu ya it, ini nggak ada poisson regression ini nggak ada dia tidak disupport jadi harus pakai stats model atau pakai R pilihannya. Ya, nah di bagian ini yang tadi saya bilang kalau frequentist hasilnya dengan Bayesian kalau kita udah punya banyak datanya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat. Gitu. Dia baru lebih berpengaruh kalau kita main di uh, data yang lebih sedikit, gitu ya. Uh, perhatikan grafik ini. Apa yang aneh menurut kalian? Ada yang bisa point out nggak apa yang aneh di sini? <tik> Kenapa? Gak kedengeran. Gak kedengeran, Riz. Diketik aja coba, Riz. Apa yang aneh dari sini? Dari model ini apa sih yang aneh? Dari yang lain mungkin ada ada yang mau dikasih tahu. Uncertain iya, uh, tapi itu tidak aneh karena datanya sedikit ya. Uncertain wajar gitu dia lebih tidak yakin kalau datanya sedikit. Itu tadi udah kita lihat gitu. Uh, uh, berapapun ARR-nya, ARN-nya akan segitu-segitu aja. Oke, okay. ARN-nya malah tinggi tiga ARR-nya naik, malah tinggi. Oke, okay. so uh, sebenarnya yang perlu dilihat lebih sederhana dari itu sih, maksudnya coba lihat interpretasi dari uh, linear regression dulu. Kita lupakan poisson regression dulu ya. Kalau misalnya saya pakai linear regression sederhana, saya punya titik 1, 2, dan tiga, garis yang lebih mungkin tuh kayak apa sih sebetulnya? Gini bukan? Iya kan? Terus kenapa garisnya malah yang biru? Terus kalau misalnya kita punya ini, atau oke okay lah ini misalnya kita anggap karena dia uh, modelnya salah gitu, jadi nggak mungkin dia bikin seperti ini so somehow dia menemukan caranya oke okay lah gitu kita anggap ini ada dia robust to outliers ini gitu ya beberapa distribusi memang cukup robust to outliers but anyway kalau misalnya kita anggap yang orange saja garisnya harusnya gimana sih begini kan kenapa dia di atas kenapa ya nah ini yang disebut sebagai shrinkage gitu ya. jadi ada istilah shrinkage yang saya sebut di sini maksudnya adalah ini gitu. jadi uh, Bayesian hierarchical model memungkinkan kalau misalnya kita tidak punya banyak data points, maka nilai slope-nya tadi atau alfanya, intercept-nya dan slope-nya itu akan mengikuti rata-rata dari keseluruhan properti yang kita punya gitu. Karena kan tadi kita bikin ini per property ya. Ini ada per property, terus nanti betanya terdistribusi satu nilai dan nilai itu dijelaskan oleh distribusi yang lain lagi gitu ya. Jadi alfanya tadi dijelaskan Uh, oleh dua distribusi eh, ya, dua nilai gitu misalnya uh, tadi ini adalah kalau nggak salah ini ada lambda ini ada etanya, gitu ya jadi ada ada dua nilai nah, nilai ini yang menentukan alfanya berapa nilai betanya nanti akan ditentukan oleh dua variabel yang lain lagi gitu. nah karena dia sudah diatur oleh nilai yang ini jadi kalau misalnya dia nggak melihat banyak data maka dia dikembalikan ke nilai ini nilai lambdanya so kalau dia punya cuma punya dua data di sini garisnya dikembalikan ke rata-rata keseluruhan properti seperti apa. Jadi karena model memungkinkan kalau misalnya dia udah punya data yang banyak ya udah percaya aja data yang itu. Tapi kalau datanya masih sedikit kembalikan saja ke rata-rata keseluruhannya gitu. Karena nggak mungkin modelnya begini gitu misalnya Ya jadi makanya ada selisih yang ini. Ya, ada ada selisih antara kalau kita ngefit linear regression di sini sama linear regression yang di sini sama kayak yang ini tadi kalau misalnya ini point data pointnya ada tiga gitu. kenapa dikembalikan ke sini ya sama alasannya karena dia melihat bahwa oh ini cuma tiga data pointsnya gitu jadi saya nggak begitu yakin ya udah kembalikan saja ke nilai alpha dan beta dari rata-rata semua properti yang ada idenya kira-kira seperti itu ya nah ini ini juga yang menyebabkan dia jadi bisa lebih robust terhadap outliers ini kan aneh ya datanya masa harganya lebih mahal terus dia dapat rumusnya lebih banyak nggak mungkin dong Jadi uh, Bayesian hierarchical models atau Bayesian model kalau misalnya nanti kita kita ganti ya bukan dengan normal distribution tapi dengan uh, student distribution gitu misalnya dia bisa mengabaikan ini. Jadi ini dibuang sama dia. Ya. Kalau dalam kalau untuk model yang lebih robust saja kita nggak perlu hierarchical model di stats model atau mungkin orang statistik ada yang mengenal namanya RLM robust linear models, robust linear model. Intinya si robust linear models ini membantu uh, supaya kalau ada outliers yaitu di dianggap, ya enggak usah dianggap lah gitu. Ya jadi dia pakai, ini biasanya pakai student t distribution, student t. Jadi distribusinya tidak lagi distribusi normal, bukan ini, tapi dia pakai student t distribution. gitu cukup jelas nggak dampaknya dari uh, Bayesian hierarchical model kalau misalnya kita nggak bikin hierarchical model bisa nggak ya bisa tapi nanti prediksinya jadi satu untuk semua artinya kita akan, kita akan cuma punya kita cuma kalau kita masukin semua propertinya gitu ya, atau produksi dari semua properti yang ada maka kita hanya akan punya alpha dan beta satu nilai aja jadi mau gimana pun datanya garisnya cuma satu ini yang ngejelasin that's it Paling kalau misalnya karena ada weekendnya ada dua lah gitu, satu ini weekdays, satu, week, eh, satu weekday, satu weekend gitu misalnya. Tapi udah gitu itu aja gitu. Sisanya nggak nggak akan berubah lagi gitu. Nah, basic hierarchical model memungkinkan hal ini. Kalau dia punya banyak data, maka ya udah percaya aja modelnya. Kalau dia nggak punya banyak data points, maka pakai rata-ratanya -rata gitu dari dari semua yang kita udah lihat, dari properti-properti lain yang kita udah lihat. itu nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada? ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Uh, so uh, oh ya yeah, um, satu bagian penting terakhir sebelum saya tutup bagian regression-nya itu ada yang namanya posong exposure atau offsets gitu ya. Jadi kadang-kadang kita punya measurement-nya itu berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya, oh kita punya rata-rata per hari, tapi ada juga yang hitungnya rata-rata per minggu. Gitu. Karena satu dan lain hal perhitungannya beda. Gitu ya. Misalnya, eh uh, nah, inilah, anggaplah daerah. gitu Misalnya di daerah seperti di Jakarta, kita bisa dapat uh, coronavirus rata-rata per hari case baru sekian. Gitu. Per hari. Gitu tapi kalau misalnya kita melihat di daerah gitu mungkin yang lebih sedikit paparannya mungkin dia dia hanya bisa bilang oh rata-rata per minggunya adalah sekian gitu artinya time unitnya udah berbeda gitu yang satu hari yang satu minggu terus apa yang apa yang terjadi apa yang harus dilakukan nah, kalau seperti itu maka kita perlu yang namanya exposure-nya atau offset-nya. Jadi ada satu parameter tambahan, yaitu si tau i-nya. Tau i-nya ini menjelaskan time atau distance-nya tadi. Ya, jadi si lambda i itu adalah mu i per tau i. Mu nya adalah case nya berapa, jumlahnya berapa, events nya berapa, tau i nya menjelaskan uh, time nya atau distance nya. Ya sisanya sama, bagian sebelah kanannya sama nggak beda. Nah dari sini kalau kalau kita ambil bagian ini aja, kita pecah menjadi yang sebelah kanan, maka log mu i nya adalah log tau i plus alpha plus beta log xi. Ya terus nanti ini adalah mu e. gitu jadi log ti nya ya tergantung kita observasinya berapa lama gitu mu, mu e nya jadi misalnya kita melakukan observasi ada data per hari misalnya dua tiga ini case ya misalnya contoh ini case cases ini adalah days nya ya Observasinya berapa ini satu 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 hari. Terus kemudian kita ada yang observasi per tujuh hari, per tujuh hari ada lima, yang per tujuh hari ada enam. Jadi yang perlu dihitung nanti ini yang menjadi taunya, ya, yang bagian ini. Ini adalah tahun ini. Jadi setiap ini menjadi tahun satu, satu 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 satu. Jadi log log satu log satu log satu, kemudian log tujuh log tujuh, gitu ya. Sisanya yang sama. new nya itu nanti adalah yang dimasukin ke sini itu adalah sama. tetap cases-nya juga. Bagian sebelah kirinya tidak berubah. Cuman uh, yang perlu disesuaikan nanti adalah uh, kita perlu lihat kalau ini case dalam sehari dan ini adalah case dalam seminggu, berarti ini perlu diubah dulu. Ini dikali tujuh, ini dikali tujuh, ini kali tujuh, ini dikali tujuh. Biar semuanya sama dulu. Tapi ini yang jadi offsetnya nanti ini jadi offset, gitu kurang lebih. Ya, yeah. uh, detailnya ada di buku yang saya bilang tadi. Kalau baca statistical thinking dia ngejelasin bagian offset sini uh, cukup simple kok. Cuman satu halaman bagian offset sini. Kalau emang ada yang mau dilihat lagi lebih lanjut, gitu ya. So. Anyway, sekarang kita udah bisa memodelkan uh, berapa sih rumus nice yang kita bisa dapatkan dengan harganya gitu ya. mau dikasih prediktor yang lain tambahan silahkan aja bisa-bisa aja. Gitu. Nah, uh, intinya kelebihannya dari model Bayesian ini adalah mau datanya banyak mau datanya sedikit di satu properti dia bisa ngeluarin modelnya kira-kira gimana. Sementara kalau model Frequentist kita harus milih dulu, gitu. oh datanya yang sudah cukup mana sih yang kita udah punya cukup banyak sampel yang mana sih, baru kita bikin model per propertinya. Gitu itu juga bisa gitu. Bikin model propertinya kalau datanya udah banyak dan hasilnya akan sama dengan Bayesian. Tapi Bayesian kita nggak perlu pilih-pilih mana yang banyak mana yang sedikit. Bisa dibikin model sekaligus dan dia yang akan menentukan oh kalau datanya poinnya dikit maka modelnya akan lebih uncertain dan dia akan mengikuti rata-ratanya saja. Itu ya. So uh, kita coba lanjut ke negatif binomial regression gitu ya. When the rate varies across countries, misalnya. Kita akan coba cek kasusnya COVID-19. Ini kebetulan banget baru contohnya ada ada yang munculin. Nanti kalian bisa lihat juga linknya nya dan pemodelannya kodenya karena kode seperti itu. sebelum itu ada yang mau ditanya dulu nggak tadi tentang Poisson regression sejauh ini? Ada? Nggak ada? Oke, okay, saya lanjut ya. Berikutnya adalah negative binomial regression. Jadi ini ada dashboardnya, kalau kalian lihat, covid 19 dashboard.com growth base. Ini dia pakai pemodelan Bayesian untuk melihat growth rate-nya dari tiap negara. Bentuk umumnya, si negative binomial yang dipakai itu sebetulnya seperti ini. Jadi ada negative binomial yang diajarin sama Mita, seperti di-sharing session sama Mita. Ini agak sedikit berbeda, karena parameternya adalah mu dan alfa. Kalau yang kemarin itu adalah k dan teta. Jadi k-nya adalah berapa uh, suksesnya kalau nggak salah, kemudian teta adalah peluang suksesnya berapa, kalau saya nggak salah gitu. Ya, uh, Ini agak mirip, tapi bagian ininya sebetulnya sama kayak, uh, ini bagian poasongnya. Jadi ini menjelaskan uh, jumlah case-nya kira-kira berapa. Rata-rata value-nya, Ini adalah bagian parameter gamanya. Parameter gamma, gamma seperti yang saya bilang tadi ini tuh uh, mirip seperti geometric distribution. Jadi kalau di geometric kan berapa kali gagal sampai sukses yang pertama gitu. Anggap saja artinya ini kita mau bikin kosong, just case-nya berapa dari satu titik. Jadi kalau kita bikin uh, timeline gitu ya panjang dari satu titik ke titik yang lain itu. Uh, berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu terus nanti berapa banyak uh, case yang muncul gitu dari titik pertama ke titik kedua ke titik keempat. Titik gitu ya. So uh, kalau kita lihat di sini ini ada, ini bentuknya uh, n to k gitu ya Kay kayak kayak uh, n plus k. Tapi yang perlu diperhatikan adalah baik mu maupun alpha ini dua-duanya nilainya real. Jadi mu itu uh, real, alpha itu juga real. Uh, alpha itu terbatas untuk uh, lebih, besar, lebih besar dari nol gitu. Mu nya juga ya, mu nya lebih besar sama dengan nol. Alpha itu terbatas lebih besar dari nol dan dia harus edian eh, nilainya real. Jadi nggak nggak harus uh, bulat, nggak harus integer. Pertanyaannya adalah pernah nggak kalian lihat kombinasi 4 dari dua setengah? Tahu nggak ngitungnya gimana? Kalau kombinasi 4 dari 2 kan gampang ya. 4 dari 2. Atau kita biasanya kita bisa nulis begini. 4 dari 2. Berarti ini adalah 4 faktorial per 2 faktorial. Ya, atau, atau 4 minus 2 faktorial. 2 faktorial juga. Gampang ya. Nah, kalau misalnya 2 setengah gimana? Jadi 4 faktorial per ini 4 minus 2 faktorial gitu. Ini 2 setengah faktorial. Ini 2 setengah faktorial itu berapa sih? Uh, faktanya, untuk tahu nilai faktorial dari yang kontinu seperti ini, ada yang namanya gamma function gitu ya, Isi gamma function ini di gamma dari x itu ternyata uh, bisa mengaproksimasi atau bisa menjelaskan nilai faktorial ini dengan cukup baik. Jadi dia punya properti kayak faktorial juga, jadi kayak gamma plus satu, gamma x plus satu itu sama dengan x gamma x. Jadi ini kan kayak faktorial kan, ada rekursifnya, ada fungsi rekursinya. Jadi, dan ini berlaku untuk nilai yang kontinu. Kalau kalian mau main-main di scipy itu ada uh, fungsi gamma, atau cari aja gamma function, intinya gamma function itu biasanya dipakai untuk uh, nilai faktorial yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya kombinasi yang seperti ini, di mana alfanya tadi not necessarily integer, maka kita bisa pakai gamma function. Tapi kalau misalnya kalian langsung mau masukin uh, di uh, apa sci pi gitu ya binom pakai binomial gitu ya x plus alpha minus satu ini x tetap keluar hasilnya dia langsung perhitungan langsung bisa dihitung gitu. walaupun ini nilainya koma komaan nggak masalah jadi cukup canggih sebetulnya dia udah pakai agama function di sini sisanya sih sama ya sebetulnya tapi intinya yang yang mau dijelaskan adalah Bedanya kalau tadi poisson kita cuma punya satu parameter aja, punya lambda saja gitu, dan variansinya kan tadi kita tahu bahwa ekspektasi dari X itu adalah lambda, kemudian variansi dari X-nya itu juga lambda. Gitu. Nah di sini sekarang ada parameter alfanya yang bisa membuat variansinya berbeda-beda gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kalau bingung kita lihat aja modelnya kira-kira bentuknya seperti ini jadi negatif binomial itu ada mu dan sigma i ini mirip seperti distribusi normal tapi karena kasusnya nggak mungkin koma-komaan gitu kan jadi jumlahnya pasti bilangan bulat maka kita bisa pakai aproksimasinya dengan binomial by the way kalau kalian punya cukup banyak nilai n-nya cukup besar binomial pun bisa diaproksimasi dengan distribusi normal gitu, sebetulnya jadi ini kalau di sini judulnya is the other way around gitu ya kita coba pakai untuk yang diskrit karena kasusnya diskrit kita coba pakai negatif binomial distribution dengan mu i dan sigma i perhatikan bahwa sebetulnya ini mirip sama bentuk yang tadi kalau tadi kita nulisnya by tadi itu maksudnya yang pasong kalau di pasong tadi kita nulisnya log dari mu nya itu adalah Alfa alpha plus beta xi gitu kan Nah, sementara kalau di sini dia langsung uh, bentuk eksponennya gitu, jadi alfa kali beta x Itu kalau ini dua-duanya di log, yang sebelah sini dua-duanya di log, ini kan jadi log mu i sama dengan ini ya, yang ini kita log log mu i, e, ini jadi log alfa i e, uh, ditambah dengan log beta i e, dikali dengan x i. Uh, x Gitu ya kalau log alfa i karena alfanya nanti ada yang konstan sebetulnya log alfa i juga konstan ini bisa dianggap satu nilai yang lain saya misalnya uh, w0. Ini juga sama log beta i ya nggak apa-apa ini w1 gitu. Enggak ada bedanya ini sama-sama sama-sama koefisien -sama, uh, aja gitu. Ini koefisien ini koefisien gitu karena dia bisa berdiri sendiri tinggal dikalikan sama xi-nya. Jadi bentuk yang ini sama bentuk yang tadi sebetulnya tidak berbeda. Maknanya tidak berbeda, walaupun secara penulisannya berbeda. Tapi yang perlu dilihat di sini adalah si XI-nya ini, bagian XI-nya ini menggambarkan days, uh, hari, after 100 cases. Jadi setelah kasus ke 100, berapa hari? Nah baru dia bisa menentukan growth rate-nya seberapa, dia baru lebih yakin setelah melihat uh, 100 cases, setelah melihat 100 kasus. itu gambarannya ya nah terus uh, sigma i-nya untuk semua disamakan itu ada dia cuma terdistribusi half normal 500nya half kausial half normal terserah gitu. tapi dia dia pakai variansinya uh, terus standar deviasinya 500 terus kemudian uh, ada alpha i-nya di sini ini uh, ada a mu dan a sigma-nya ini betanya juga ada b mu dan b sigma ini yang tadi hierarchical model ya jadi distribusinya ada parameternya parameternya terdistribusi lagi terhadap sesuatu Nah, terus yang mungkin lebih penting diperhatikan bagian ininya itu adalah interceptnya ya yang tadi kita kenal sebagai intercept. Jadi intercept itu cuma mau menggeser seberapa naik atau seberapa turun aja, kira-kira begitu. Jadi ini nggak terpengaruh sama dia nggak nempel sama apapun gitu kan yang dia yang nempel kan ini xi-nya nempelnya ke betanya. Tapi ada alfanya nya yang mengubah-ubah mau lebih naik atau mau lebih turun misalnya. Uh, yang nempel ke betanya adalah, eh yang sorry, yang nempel ke xi-nya adalah betanya. Nah di sini betanya kalau dilihat adalah ini. Yang penting ini, 1,33 ini adalah growth rate 33 persen. Gitu ya. Jadi kalau dilihat ini kan akan naik 33 persen, akan naik 33 persen dan seterusnya. Jadi exponentially uh, naik sebesar 33 persen. Jadi kalau dilihat ini setelah hari pertama misalnya, setelah setelah hari pertama dia akan naik uh, 33 persen misalnya terus uh, hari berikutnya hari berikutnya hari berikutnya demikian seterusnya. pokoknya ini tinggal faktor pengali aja dikali dengan berapa persen 1,33 1,33 gitu ya. atau naik 33 persen dari sebelumnya gitu modelnya so anyway uh, kita lihat hasilnya aja biar lebih kebayang kalau lihat rumus-rumus kadang kan suka pusingnya idenya adalah begini. Nah, kalau dilihat ini adalah kasus di United Kingdom contohnya. Jadi kalau misalnya kita lihat uh, on a linear scale dia akan memprediksi seperti ini. Jadi yang titik-titik ini adalah yang 33% daily growth. Kalau misalnya dia 33% bentuknya akan seperti ini gitu ya. Tapi berdasarkan prediksinya sebetulnya jadi uh, gambarannya seperti ini atau bisa dibilang Uh, confirm cases-nya tidak eh, dia tidak di atas 33 persen gitu. Dia lebih lambat naiknya daripada 33 persen daily growth-nya. Ya dan uh, kalau kita lihat ke masa depan dia nggak yakin gitu. bisa jadi dia cepat, bisa jadi dia lambat. Nggak tahu gitu. Dia baru punya segini data points-nya. Jadi masih masih jauh di masa yang ke depan bisa jadi cuma 18.000 itu setelah dia baru sampai 18.000 setelah 24 hari bisa juga dia sampai 18.000 setelah 20 hari saja. Jadi ada beda 4 hari misalnya. Intinya gitu, yang makin ke masa yang akan datang maka variasinya jadi semakin besar gitu. bagian sebelah kanan ini cuma dalam log scale saja. Jadi kalau dibikin dalam log scale semuanya jadi garis lurus. Itu kenapa kita bisa bilang bahwa ini ya linear model gitu karena memang dia bentuknya garis lurus dalam log scale. Tapi kalau dikembalikan ke bentuk aslinya dia menjadi eksponensial. gitu ya uh, ini satu contoh baru United Kingdom. Kalau kita lihat Irak, Irak two days uh, since hundred confirmed case-nya, jadi setelah 100 harinya itu baru tiga hari itu. Jadi perhatikan bahwa kalau di sini tadi uh, udah cukup lama ya udah 11 hari kita udah cukup yakin lah great, uh, growth rate-nya kira-kira sekian. Tapi kalau yang masih baru-baru dia nggak yakin gitu. bisa jadi growth rate-nya besar, bisa jadi growth rate-nya kecil sekali. Gitu. Karena emang baru sedikit yang diobservasi gitu. Jadi dari hari ke harinya belum belum banyak berubah. Gitu. Jadi uh, kalau dilihat garis yang abu-abunya ini masih macam-macam gitu, masih banyak sekali kemungkinan yang Karena dia nggak yakin gitu. <tuh> Jadi boleh dibilang sejelek-jeleknya dia sampai kasus ke seribu di 14 hari. Tapi kalau dia berhasil menangani ya mungkin baru sampai seribu uh, di hari ke 28 misalnya atau bahkan lebih lama lagi gitu bahkan kalau dilihat dari yang growthnya begini bisa jadi nggak sampai-sampai gitu tapi yang perlu diketahui adalah eksponensial growth itu dalam dunia nyata itu hampir tidak pernah terjadi jadi eksponensial growth itu membantu kita untuk melihat jangka pendek cuma dalam jangka panjang curve-nya akan flatten gitu dia sebetulnya tidak eksponensial tapi lebih ke sigmoid gitu jadi Uh, awalnya pelan terus tiba-tiba naik banyak terus habis itu pelan lagi. Jadi growth-nya sebenarnya kira-kira seperti ini. Ini time gitu ya, ini number of cases-nya. Jadi dia pelan naik. Nah, yang kita observasi itu sebetulnya baru sampai bagian ini doang biasanya. Jadi kelihat, makanya kelihatannya eksponensial. Makanya saya bilang tadi, uh, ketika horizon kita pendekin, misalnya baru lihat sekian hari doang, ini mungkin jadi bisa jadi kelihatannya linear saja. Nggak ada bedanya. Tapi pas kita udah lihat lebih lama, oh, kayaknya dia eksponensial gitu. Dan setelah semakin lama lagi, harusnya dia nggak terus eksponensial gitu. Karena kalau kalau dia eksponensial terus-terusan, ya maka sebetulnya kita bilang bahwa semua orang di muka bumi ini pada akhirnya akan kena coronavirus dalam sekian hari. Gitu. Dan itu sekian hari itu dalam waktu yang sangat cepat. Gitu. But that's not the case gitu. Nggak seperti itu karena uh, eksponensial itu. Bagus untuk jangka pendek, tapi kalau kita panjangin lagi, misalnya setahun ke depan, itu bukan prediksi yang cukup baik. Kira-kira kayak gitu gambarannya, ya. Nah ini bisa selebar ini ya, karena dibantu tadi dengan ada variasinya juga, prediksinya. Ya. So, itu Irak. Nah, tadi kan saya bilang bahwa growth-nya sebetulnya lebih ke logistik model. Gitu ya. Jadi, dia naik di satu titik, terus nanti dia mulai plateauing lagi. Nah, uh, mungkin itu yang kelihatan di Italia sebetulnya. Kalau kalian baca berita atau dengar-dengar dari berita, Italia itu kan salah satu yang paling parah ya. Sekarang kasusnya kedua terbanyak setelah uh, Cina, si Italia ini. Tapi kalau dilihat, growth rate-nya ini kan 33 persen ya kalau misalnya kita bilang sejelek-jeleknya growth rate-nya 33% gitu atau mungkin lebih besar lagi, kenapa dia di bawah gitu? Kenapa dia nggak di atas? Gitu. Maksudnya garisnya di merah di sini gitu. Jadi kalau kita gambarin kenapa nggak garis merahnya berlanjutnya misalnya dari sini ke sini gitu misalnya. Kalau emang Itali sejelek itu. Ini yang mungkin juga menjelaskan tadi gitu. Ada ada intervensi yang dilakukan kemudian bisa jadi dia sudah mulai plateauing gitu ya. Jadi udah eksponensial udah banyak kalau kalian lihat kembali lagi ke sebelum-sebelumnya lihat skala Y-nya. kalau tadi-tadi ini belasan ribu puluhan ribu belasan ribu ini cuma ratusan sampai ribuan ini udah ratusan ribu gitu jadi sudah cukup banyak yang terkena sudah cukup lama waktunya gitu jadi uh, mungkin dia udah mulai plateauing tapi anyway sudah banyak sekali yang kena gitu jadi dia udah sudah mulai tidak, uh, kalaupun dia eksponensial, growth rate-nya sudah tidak lagi sebesar itu. Makanya, angka-angkanya, uh, kalau dilihat garis merahnya, nggak mengikuti garis putus-putusnya lagi, gitu. antara segaris putus-putus atau lebih rendah lagi. Walaupun Italia bisa dibilang uh, kasus yang terbanyak kedua sedunia, gitu gambarannya kurang lebih. Uh, ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ya. Jadi, kalau pertanyaannya terus, kalau misalnya kita mau prediksi rumit terhadap dan memasukkan efek COVID-nya, gimana? Yang jelas, kita butuh exponential growth gitu ya, dalam jangka pendek. Dan kalau misalnya kita mau prediksi yang nggak bisa, oh, setahun ke depan dampaknya gimana? Ya, ya terlalu ajaib aja gitu. Jadi, kita jadi kayak cenayang aja. Kalau udah bisa prediksi setahun ke depan, nah, nggak perlu kerja lagi. Gitu. jualan saham aja, jual beli saham aja gitu. Pasti kaya mendadak dengan cepat kalau kita udah bisa prediksi sejauh itu. Tapi kan ternyata kita nggak bisa prediksi sejauh itu. It's volatile sekali gitu. Jadi, yang kita bisa masukkan nanti efek dari coronavirusnya, dan yang kita tahu adalah dia jangka pendeknya, growth rate-nya mengikuti eksponensial, dan we can always go back to this linear model. Tinggal nanti kita cari link function-nya gimana, jadi mungkin ini tanda tanya, ini parameternya jadi apa. Jadi ini mungkin parameternya terus link functionnya apa yang mau dipakai dan ya udah nanti tinggal masukin parameternya apa aja ya argumennya apa variabelnya apa aja gitu gambarannya kurang lebih anyway kalau dilihat di sini ya ini kan sebetulnya ada banyak prediksinya jadi growth rate-nya nggak cuma satu gitu Enggak cuma, oh growth rate-nya pasti 33 persen. Enggak. Gitu. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil growth rate-nya. Jadi kalau kalian lihat, uh, dibandingkan, itu juga ada di uh, situsnya yang tadi, kalau dicek. Uh, jadi Jerman itu di bawah 33 persen, Italia itu lebih kecil lagi. Uh, mungkin karena dia udah lebih banyak datanya juga, dia lihat, gitu. Spain malah lebih besar. gitu France, kemudian ada United Kingdom di sini. Kalau dilihat Jepang, Singapura, Korea, uh, dan Hong Kong di sini gitu nilainya. Ya, kalau dilihat kayak ini, Korea. Korea kan ketiga terbanyak, tapi daily growth-nya sudah tidak lagi sebesar itu, gitu, kalau dilihat. Terus, Jepang malah kecil, Singapura, dan Hongkong. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau, ya ini juga uh, lebih jauhnya lagi, kita bisa melihat bentuk intervensi pemerintahnya. gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau masukin dampaknya, kan kalau tadi yang dilihat cuma berapa hari aja ya. Jadi, kalau kita kembali ke yang sebelumnya, In, uh, ini dia dia cuma ada alfa i dan beta i saja gitu jadi alfa i adalah interceptnya dari mau digeser naik turunnya berapa uh, beta i nya uh, berhubungan sama berapa hari gitu jadi bagian yang sebelah sini cuma menjelaskan berapa hari setelah kasus ke 100 tapi sebetulnya kita bisa menghubungkan hal-hal yang lain misalnya nanti ada uh, gamma lagi gamma yi nya yi nya apa misalnya yi nya menjelaskan atau uh, mungkin di sini gitu gamma YI itu, Jadi nggak dipangkatin tapi gamma YI. YI-nya adalah intervensi pemerintah gitu misalnya. Ada ada lockdown atau enggak misalnya. Atau uh, berapa kapasitas tes per hari yang yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Itu bisa dimasukin sebagai parameternya di sini. Jadi kalau biasanya kita cuma tahu negatif binomial cuma ada parameternya saja, atau kayak misalnya tadi Poisson kita cuma tahu, oh ya parameternya rata-ratanya sekian, sekarang kita bisa mencoba mencoba-coba untuk menginterpretasi apa sih yang sebenarnya mempengaruhi dan dan dampaknya seberapa besar ke hasil akhirnya nanti ke si y yang kita mau prediksi ini gitu gambarannya kurang lebih uh, silakan dicoba-coba dulu aja ini ada notebooknya kalau kalau mau dilihat ini bisa dibuka linknya terus ada ada batch Google Colab-nya jadi kalian bisa lihat notebook-nya pemodelannya gimana. Uh, tapi sebetulnya ini pemodelannya. Yeah. Uh, rumus yang dipakai itu ini dalam dalam modelnya. Jadi dia pakai hierarchical karena uh, ini bukan bukan nilai, bukan konstanta tapi terdistribusi lagi. Kemudian dia pakai hubungannya eksponensialnya di sini. Dan dia pakai negative binomial distribution. So, iya. Yeah. Jadi, kalau misalnya kita mau modelkan impact dari COVID-19 ke room nights, gimana caranya? Ya, tadi di pilih link function-nya kira-kira apa, tambahin parameternya gimana. Kita bisa coba lihat, misalnya yang tadi, kita mau prediksi growth rate-nya berapa dulu. Jadi, setelah dapat growth rate-nya, itu yang kita asumsikan untuk dimasukin ke model Poisson Regression. Bisa juga, nggak masalah. Boleh-boleh aja. Sah-sah aja Jadi bertahap gitu ya. Uh, kalau bisa dibikin jadi satu model sekalian uh, itu lebih bagus lagi. Jadi kalian nggak 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 apa? Efeknya bisa langsung kelihatan. Kalau misalnya terlalu besar atau misalnya prediksinya lebih besar atau prediksinya lebih kecil dari uh, growth rate-nya yang sebenarnya. So itu uh, materinya kurang lebih uh, untuk sharing session terakhir dari saya. Uh, ada yang mau ditanya nggak ada yang masih kurang jelas banyak sih kayaknya yang kurang jelas tapi semoga juice-nya masih bisa didapatkan lah gimana ada yang mau ditanya nggak tuh kok hilang-hilangan orangnya pada kemana ini? Enggak, 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 enggak. Ada yang ngerti, ada yang enggak. <laughs> ya udah ya, ya udah. Baiklah, ya. Jadi uh, kalau mau belajar lagi, bagian dua bagian yang pertama tadi ada di lecture 11 dan 12 belas uh, dari statistical thinking di 12-nya juga bahas tentang survival analysis menggunakan GLM. Jadi kalau ingat yang model yang data ceritain waktu itu kan itu ada 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 sebenarnya ada linear modelnya tuh di situ. Jadi bisa dibuka lagi materinya data sharing sessionnya, Ya yang tentang survival analysis. Sebenarnya tinggal menemukan link function yang tepat aja untuk membuat jadi survival analysis. Oke, okay. so ada lagi. Kalau nggak ada, dari saya itu saja. Terima kasih. Kalau begitu, sampai ketemu lain waktu.